deh gokil. Oke teman-teman, ini sudah sore, biasa udah mau maghrib lagi. Dan sekarang masih berada di tengah-tengah persawahan. Ini bekas galian bangkuang ya. Dan rencana sekarang mau bikin rujak bangkuang. Oke, ini kayaknya ada pohonnya ya, bekas petani yang gak keambil. Coba kita akan bongkar. Jadi untuk hal-hal yang kayak gini itu aman ya, diambil juga nggak bakal dimarahin sama uaungnya. Lumayan ya, walaupun kecil juga. Oke, dan di sini juga sudah dapat agak lumayan banyak. Cuman tadi nggak sempat ke syuting. Sekarang kita akan coba ngerujak bangkuang sambil ini ya, kita cari apa, harping dulu, cari dulu barangkali masih ada. Oke teman-teman, lihat. Saya sini bawa bangkuang ya, tadi habis ngimbetan sama ada sedikit dari belimbing juga. Rencananya sekarang mau bikin rujak dulu. Dan kita akan cari dulu spot ataupun saung untuk berteduh. Di sini ada dua saung ya, bisa dicek ya. Saung pertama sama saung yang kedua. Oke. Jadi bagian keseluruhan untuk hari ini, makanya diturunkan terus. Oke teman-teman, jadi kita akan merujak di saung waung ini ya. Kayaknya lokasinya keren sekali. Kita akan cek dulu. Oh, akhirnya nyampe juga. Wah. Oke teman-teman, ini tempatnya sangat lumayan romantis sekali ya, keren. Tengah sawah. Kita cek ya keliling ini. Ajib. Oke, sekarang kita coba untuk bersihkan dulu si bagian bangkuangnya ya. Banyak capek, ngos-ngosan. Sekarang kita waktunya untuk bersihin si bangkuangnya ya. Ya, menjub dikit. Kalau untuk membersihin si beti bangkuang itu sangat mudah ya. Ini adalah beti yang paling mudah untuk dibersihkan dari si kulitnya. Tinggal digini aja ya, dia langsung ikut semua. Jadi enak dan mudah juga kalau untuk kebersihin si buah bangkuang. Gak beda ya kalau si apa sih, kulit ubi itu dia mesti pakai pisau karena nyatu sama si dagingnya.
Oke teman-teman, sudah beres ya. Ini tinggal siji maning yang mesti kita kupas. Dan setelah itu kita akan cuci sedikit ya, biar nggak terlalu kotor, biar lebih ini juga steril. Oke, sekarang kita akan lanjut cuci dulu si bangkuangnya, karena lihat ya bekas-bekas tangan. Oke teman-teman, ini sudah mau beres ngebersihin si bangkuangnya. Yang paling jumbo ya. Oke, kita akan lanjut bikin sambalnya. Jadi ini ya si bumbu-bumbu buat bikin sambalnya, ada cabai plus ada terasi juga sama gula merah plus kacang. Oke lanjut, ini udah mau mari juga ya, takut kemalaman lagi. Kita langsung eksekusi bikin sambalnya. Oke, ini sudah mau jadi ya si sambalnya. Seperti biasa, biar nggak terlalu kental, kita kasih air. Lanjut kita uak-uak lagi ya. Ini agak keburu-buru oleh waktu karena udah mau maghrib lagi. Keren sambalnya cuy, lihat anjir sambalnya asli, mantap jiwa, cetar membahenol ini namanya. Oke teman-teman, ini sudah jadi si sambalnya. Lanjut kita eksekusi si rujak bangkuang sambalnya. Mantap jiwa ya. Oke, gak usah pakai lama-lama, langsung kita babat habis saja si rujak blimbing sama bengkuangnya. Udah mau maghrib coy. Bismillahirrahmanirrahim. Asli bro. Keren. Sambalnya juara banget. Coba ya bagian blimbingnya. Asli gokil. Juara nih pakai bling-bling. Mantep jiwa. Bengkuangnya. Si bunganya keren, manis. Kameramen.
Ngaceh lagi. Namanya. Mantap ya. Si wangi terasinya berasa banget. Mencret. Asli ya ini sambalnya keren, juara. Udah ajar lagi maghrib. Oke teman-teman, dikenakan azan ya. Mungkin juga sampai di dulu videonya. Next video, ketemu lagi. Bye-bye.